this is The Sims 4. Mungkin banyak dari channel YouTube kebanyakan ya. Yang bukan di Sims 4 itu dia story. Maksud story itu apa? Maksudnya story menurut saya itu ini apa namanya? Berpart-part karena dia seperti bercerita gitu kan. Tapi kalau saya ini lain, saya akan mainkan game ini. Oh banyak sekali modnya. Gameplay dari laptop yang saya mainkan yaitu HP Pavilion G4 series. Untuk serinya saya lupa ya seri apa. Di deskripsi ada beserta spesifikasinya seperti apa. Yang pasti ini Intel Core i3-2310M. Nggak ada graphic card dedicated, nggak ada dedicated graphic card, adanya integrated graphics card yaitu ya bawaan dari prosesornya itu Intel HD Graphics 3000. Muncrat mana-mana. Ya setting saya di sini 1280x720 resolusinya dan grafisnya ini saya set di medium ya. Graphics quality medium. Nggak bisa harap hype sih karena ini juga gamenya nggak enteng-enteng amat. Ya seperti ini ya. Langsung aja kita load. Saya sudah pernah mainkan soalnya. Meskipun saya jarang sih main game ini, beneran. Kita lihat berapa frame rate-nya. Belum saya kasih frame rate dong. Ya nanti di dalam game bisa saya kasih frame rate-nya, FPS frame per second-nya berapa. Apakah playable? Loading screen sih lancar sih. Atau ini masuk ke game-nya. Wait. Oke. Karakter. Buat yang tahu karakter saya ini game dari game apa, ya coba tebak, kasih di kolom komentar. Oke, saya akan kasih lihat FPS-nya berapa. Tur dong. True. Oke, bisa kalian lihat FPS-nya berada di sebelah kiri bawah. Ya di situ. Sebenarnya nggak playable sih. Dan grafik settingnya tadi medium kan? Medium oke. Okay. Medium, ininya high, ininya high. Off. Ya seperti inilah. Ya seperti inilah. Frame rate-nya lumayan lah. Game-nya playable kok. Playable, tapi bukan playable yang buat expert ya, playable yang seru-seruan biasa. By the way, ini nyala loh. Kita matiin aja. Bentar, teman-teman. Audio quality low. Masih lah. Sebenarnya nggak ada pengaruh ya. Kayaknya ya pengaruh dikit doang sih. Nah ini kalau kalian tahu juga ini rumah dari game apa yo. Game apa yang pasti ada di satu game. Apalagi di versi betanya game tersebut sangat ini sekali. Kok nggak bisa? Di versi betanya karena lebih bagus teman-teman model rumahnya ini. Kalau di versi finalnya malah ke kambing. Oke, mau main apa ini? PlayStation 4. Party Frenzy ya. Mau main Party Frenzy. Seperti inilah ya gameplay dari The Sims 4. Oke, karena saya takut kepanjangan videonya, mungkin saya sudahi dulu untuk video kali ini. Bentar. Saya pause dulu. Nah, biar saya bisa tenang untuk mengemukakan kayak pidato anjir. Oke lah, mungkin cukup
sekian untuk video kali ini. So, jangan lupa pantengin terus channel Mirza Life, karena akan selalu ada video baru meskipun uploadnya nggak sering ya, jarang sekali. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini nggak akhir, dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.